Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Kuku fuyu. Aduh, olahraga biar badanku jadi sehat, biar langsing. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Aku akan jadi kuat. Biar aku jadi langsing. Semua orang gak akan bisa olahraga kayak aku ini. Olahraga yang sangat membutuhkan energi. Pinggangku rasanya capek semua. 1, 2, 3. Sakura kemana sih? Katanya mau olahraga bareng-bareng. Jangan-jangan dia tidur lagi. 2. Kayaknya udah deh, capek deh. Olahraga ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Cukup. Sakura, mana nih? Tidur jangan-jangan dia nih. Sakura, ada botol air di dalam toilet. Sakura, bukan botol air, itu cat rambut. Kok nggak ada Sakura di sini? Aku mau warnai rambutku. Kalau dibilang cat rambut, aku mau berubah rambutku. Biar terkejut. Mewarnai rambut ngapain harus ke salon? Buang-buang duit tuh. Rambutku jadi warna biru. Nah, ini dia sesuai dengan bajuku. Biru dan hitam, cocok tren masa kini. Sakura, mana sih? Sakura. Itu bajunya udah disiapkan, silakan pakai. Kemana ya? Kok nggak ada tempat tidur? Apa di kolong meja? Ya udah deh, aku harus segera berangkat nih. Aku hari ini ada janji sama siapa ya? Nggak ada. Oh iya, hari ini aku udah janji sama Bu Nene. Kan hari ini Bu Nene mau jadi satpam. Mana bajuku? Oke. Cocok. Bajuku warna merah, rambutku biru, celanaku biru. Sekarang aku sebelum berangkat harus sarapan dulu. Tapi Sakuranya nggak ada. Kok aku di sini lagi? Jangan lupa pulang. Aneh. Apa aku yang salah ya? Tadi bukannya aku dari luar? Yaudah deh, sekarang aku langsung berangkat. Hari ini adalah hari yang menyenangkan karena bebas dari Sakura. Pak, takoyakinya gak usah ditawar nih, Pak. Gak bisa. Harganya 2 juta. Kamu beli takoyaki. Dong, bayarin dong. Enak aja. Aku baru nongol suruh bayarin. Aku lagi nyariin kamu dari tadi. Dong, cepetan nih. Aku juga mau takoyaki. Udah. Jadi berapa, Pak? Pak, aku mau takoyaki, Pak. 300 ribu. Mahal banget 300 ribu. Yaudah deh, bayar 30 ribu aja Sakura. Ngomong-ngomong, hari ini aku ada rapat nih ketemu sama Bu Nene. Cobain deh nih takoyakinya. Enak gak? Aduh, kok takoyakinya kok sandal jepit ya? Tuh kan. Wah, jangan-jangan takoyakinya isinya sandal jepit lagi. Waduh, iya nih, isinya sandal jepit. Udah, lain kali kita gak usah beli takoyaki. Kita beli takociro aja lebih enak. Takociro. Iyalah, kamu gak tahu takociro? Takociro itu kakaknya takoyaki, bapaknya takoyako. Itu. Waduh, bapaknya takoyako. Cepat buruan, jangan bilang ke Yumart. Hari ini aku gak mau ke Yumart. Aku mau ke toko baju nih. Wah, toko baju. Aku dibeliin kan? Enggak. Ting 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 ting. Wah, sepi banget. Ini baju atau lap meja digantung-gantung. Waduh, lap meja yang kalah. Kayak lap meja. Oke, benar, aku mau ganti dulu. Simtalabim. Oh,
Tenang, hari ini hujan saljunya belum ada. Tenang aja. Ini nih. Udah Sakura. Halo dong. Kenapa emang? Biasa aja. Oh, aku kenapa pikir rambutmu jadi ganti? Iya, aku mau, iya kamu mau nanyain itu ya. Ya ini sekarang ganti rambut, ini sekarang sambil rambut. Halo. Wah, Mbak kurang kerjaan. Eh, Mbak, bajunya berapa? Jangan mahal-mahal, Mbak. 2 juta. Eh, yaudah, diskon ya. 200 ribu aja. Gak apa-apa, Mbak, kasih Sakura yang sobek-sobek aja gak boleh. Hah? Yang penting murah. Yaudah tuh lumayan tuh kan, ada diskon 50% tuh di belakang. Apaan 50%? Baju bolong-bolong? Gimana sih Mbak ini? Ada diskon 50% jadi boleh dibayar khusus untuk Sakura. Kalau khusus untuk Pak Gono gak boleh. Gak tertarik bajunya, jelek. Masa iya baju bolong-bolong dijual Sakura? Kok baju bolong-bolong dijual? Gimana sih? Iyalah, kamu gak lihat tadi? Mio, kita naik luncuran nih. Anya, kamu lama gak pernah nongol. Kamu kemana Anya? Aduh, habis ke luar negeri. Habis bantuin Tante Maki jualan konde. Oh, jualan konde. Waduh. Woi, Mio, hati-hati Mio. Oke. Wow. Anya Fokker, mana Anya? Oh, Anya Fokker. Anya Fokker. Oh, Fokker. Fokker. Anya. Ah, gimana kabarnya Tante Yor? Oh, baik-baik saja. Sekarang lagi berkolaborasi sama Tante Maki. Mau bikin konde store. Hah? Bikin kentut store? Gimana sih? Konde. Oh, konde. Konde store. Tahu apa? Kamu masih jadi Spy X? Ya, tentu dong. Oh, iya. Kenapa nggak jadi Spy Z aja? Oh, Spy Z. Oke, langsung saja. Ayo kita naik bawah seluruh. Anya, kamu bisa naik, Anya. Ayo, Anya. Ah, enggak deh. Aku ayo, lagi capek. Anya, biar seru. Enggak deh, aku lagi capek. Ah, Anya enggak asik deh. Wah, gimana sih? Udah, aku lagi mikirin gimana cara bikin konde store. Ah, mikirin bikin konde. Zaman tahun 2023, bentar lagi 2024 masih mikirin konde. Ah, udah, jangan mikirin konde. Kita cari yang asik-asik aja. Mio, kita petualang yuk Mio. Katanya ada kafe baru dibuka. Hah? Kafe Rock and Roll namanya. Waduh, kafe Rock and Roll. Iya, katanya itu yang punya tikus. Tuh, ini kan kafe Rock and Roll. Sinamorol. Oh, Sinamorol. Kok Rock and Roll? Itu tikus ya? Bukan. Apa itu? Gak tahu. Kelinci. Iya mungkin. Oh, kita tunggu sini dulu yuk. Sambil kita lihat-lihat. Mio, kamu foto-foto deh. Kamu lebih cantik kalau di atas genteng fotonya. Wah, Mio, tempatnya keren banget nih Mio. Di sini pasti banyak makanan enak nih. Iya nih. Wah, yang punya siapa namanya Mio? Ya Sinamorol. Oh, Sinamorol. Ya. Mana yang punya? Oh, kamu namanya siapa? Rambutnya putih, habis ketumpahan cat. Heh, kok rambut kita sama? Iya nih aku Sinamorol. Oh, Sinamorol. Wah, kamu saudaranya siapa? Rock and Roll. Oke, kalau yang enggak lah. Ini kafe punya kamu. Iya. Makanannya apa yang spesial? Ada pizza. Fettuccine. Iya. Spaghetti. Ada semua. Ada bakso es krim. Oh, kalau itu belum ada. Oh, belum ada. Terus ada es krim cone enggak di sini? Ada dong. Wah, itu kesukaan Yuta banget. Anya, kamu sakit gigi? Diam aja dari tadi. Sakit gigi enggak lah.
Aku lagi lihat betapa indahnya nih kafenya. Iya, bagus. Wah, Mio, kalau kita punya kafe kayak gini, kita bisa kaya raya, Mio. Iya nih. Sinamoral, kamu gak butuh pegawai? Oh, gak butuh kok. Nanti kalian yang akan ku jadikan kalian sebagai pegawai. Nah, itu yang ku maksud. Tapi untuk Yuta cocoknya jadi pegawai untuk ngawas-ngawasin aja. Mio cocoknya jadi satpam, security. Oh iya, iya, cocok tuh. Wah. Iya, cocok kan? Iya gak, Anya? Kita jadi bos, deh. Kita tinggal santai aja. Santai aja. Yaudah deh, gini saja. Aku sama Yuta jadi kasir. Oh, setuju, setuju. Anya jadi pelayan, Mio jadi security. Wah, setuju itu. Gimana sih? Itu baru adil. Mio, kamu kan security di depan, ngapain kesini ikut? Emangnya mau ngapain? Mau berantem? Jaga-jaga di depan, siapa tahu ada orang makan gak bayar. Gimana sih, mana panas pula. Tenang, udah disediain kipas angin, nanti ada bonusnya kok. Nanti bonusnya bisa makan es krim 3 cup. Wah, oke. Panas sekali lah di sini. Mau ngapain nih, main HP? Belum ada pembeli. Kita harus segera promosi nih, Sinamoral. Udah deh, nanti kalau misalnya bisa jadi kasirnya, nanti aku kasih bonus bisa makan es krim 3 cup. Wah, asik gitu. Cocok, kesukaan Yuta banget tuh. Wah, langsung rame nih. Oh iya dong, kalau Yuta yang jagain langsung rame. Wah, kalau Mio? Kalau Mio gak cocok. Orang kalau ngeliat Mio di kasir, bawaannya pengen marah. Gimana sih? Ini kafenya seru loh, mewah banget ya. Iya. Pertama kali aku ke kafe termewah di kota Sakura. Wah, kafe Sinamoral. Wah, bagus banget. Permisi, bocil. Sama datang, kok bocilnya lemes banget, gak semangat. Di sini aku pengen makanan yang sangat spesial. Oh iya, ada es krim nih. Oh boleh. Aku minta semua makanan yang enak-enak dikeluarin ya. Oke. Tapi gak bisa, Mbak. Kenapa? Pesan es krim vanila dulu. Oh. Nanti abis itu buat besoknya bisa. Kenapa harus besok? Aku laparnya sekarang. Udah saja makan es krim, udah pasti jamin kenyang. Makan es krim dijamin kenyang? Iya. Oh iya? Iya. Oh iya? Iyalah. Hah? Masa bercanda? Gak bercanda. Yaudah, boleh deh. Es krim rasa apa? Vanila. Vanila boleh. Berapa? 20.000 saja. Oh, ini aku kasih uang 200.000. Wah, Yuta. Oh iya, rezeki Yuta. Silakan duduk ya, Mbak. Oh iya, iya. Wah, ini kafenya keren banget. Enak es krimnya. Kita makan es krimnya pakai uang. Iya, orang kaya sih, Sinamoral. Makan es krimnya pakai uang, orang kaya mah bebas. Ya udah, aku balik dulu ya. Ya. Wah, ternyata benar-benar kenyang. Halo, Mbak, ada bayar ya, Mbak? Sudahlah, bocil. Aku jadi satpam. Oh, bagus. Bagus apanya? Panasan pula. Oh, aku dia. Mau belanja. Aku Boboiboy. Kenal aku, Mbak? Enggak kenal. Aku dengarnya kamu kalah lawan Adudu. Oh, siapa bilang? Akulah Boboiboy. Aku bisa mengalahkan Adudu. Jangankan Adudu, Aduhai pun aku kalahkan. Waduhai. Ada promo kah? Enggak ada. Tak cakep lah. Aku tengok-tengok. Cari apa ya? Tak ada yang seru. Ada kasut kah? Enggak ada. Slipper? Enggak ada. Sini toko makanan. Bagaimana kah? Yaudah, ini aku beli onigiri lah. Sama teh hangat, teh hangat. Oh maaf, adanya teh dingin. Tak cakep lah. Kenapa bawa teko? Aku tak beli teko. Itu bukan teko, ini plastik. Oh, itu plastik. Oke lah. Kemana sih Fang? Katanya jam 11 kesini. Tak ada si Fang, tak seru lah. Harus pikirkan cara. Apa yang bikin seru ya? Adudu tak kelihatan. Apa dia menyusun rencana Adudu? Aku harus cari tahu. Adudu, kau di mana Adudu? Adudu. Wah,
Jangan-jangan ini nih. Hei, kau adudu kah? Oh ya, aku adudu. Apa-apa? Kau adudu. Aku gak tahu siapa itu adudu. Siapa itu adudu? Kakek kau lah. Heh. Masa tak tahulah adudu mio. Gimana sih? Awak lupa sama ai. Ayolah, kita lawan. Ayo, lawan ai. Ai, bobo boy. Heh, gimana sih? Gimana, gimana, tak gimana, gimana lah. Ayolah. Awak tak kenal adudu, tak cakap lah. Awak tak comel. Heh, gimana sih? Kok tak comel? Tak comel lah awak lah. Gimana lah, ayolah. Wah, ada pertempuran seru. Ayo, ayo, ayo. Wah, kok seru ayo, nih. Ayo. Ayo kita sorakin. Mio, mio. Lah, kok udah berhenti? Udah, tenang dulu nih. Ayo, mio, mio. Aku megang Bobo Boy. Ayo ta, kita berteman ke Bobo Boy. Ayo, mio. Hei, udah. Hei, awak tak comel lah. Udah nih. Udah. Kita best friend. Tak best friend lah. Best friend sama Mio tak asik lah. Awak siapa? Main best friend. Ai tak kenal sama awak. Aku Zina Modol. Yang baju hitam siapakah? Kucing kah? Bukan Anya. Oh, Anya. Anya siapakah? Anya Fogger. Oh, Anya Fogger. Obat nyamuk kah? Gimana kok dibilang obat nyamuk? Ah. Udahlah, kita gak perlu bantem nih. Kita semua best friend. Best friend. Tapi ai cari adudu. Ai marah sama adudu lah. Adudu rusak kapal ai. Oh, nanti. Ai jadi lapar nih. Traktir ai lah. Ya, siap. Ayo, kita langsung ke kafeku. Ada makanan apa nih?